Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Tribun dimanapun anda berada. Semoga anda dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Minggu 14 Juli 2024. Saat ini kami informasikan dari Stadion Sidolik Kota Bandung, dimana saat ini kita lihat kiper Persib Bandung tengah melakukan uji tendangan latihan keras ya, dengan bola-bola tendangan keras yang dilakukan oleh pelatih kiper Lorenzo Parsos, dibantu asisten Made Wirawan. Saat ini kita lihat tendangan-tendangan Pasos untuk dua kiper Persib, Teja Paku Alam dan Kevin Mondeja, untuk dipersiapkan dalam pertandingan nanti Piala Presiden. Ini kita lihat latihannya lumayan cukup berat, dengan tendangan-tendangan keras ya, datar yang mengarah dengan gerakan-gerakan tipuan. Ini untuk menguji kemampuan dan ketangkasan para kiper Persib penjaga gawang yang dipersiapkan untuk Lorenzo Parsos pertandingan Piala Presiden nanti ya. Kita lihat begitu keras sekali ya, atau tendangan-tendangannya, dan kita lihat kepiawaian para penjaga gawang ini menghalau bola-bola keras yang ditendang oleh pelatih kiper Lorenzo Parsos. Seperti kita informasikan, Piala Presiden nanti akan berlangsung pada tanggal 19 Juli 2024 di Stadion Sijalak Harupat ya sobat Tribun. Aduh. Ini tengah istirahat ya, soalnya tengah istirahat sebentar Kevin dan Teja ini. Lihat bagaimana langkah-langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Lorenzo Parsos, membuat kiper Teja Paku Alam dan Kevin ini bisa benar-benar matang dipersiapkan dalam pertandingan Piala Presiden nanti ya sobat Tribun. Berbalik arah mungkin ini seperti apa, nanti kita lihat materi yang diberikan oleh Lorenzo Parsos terhadap penjaga gawang Persib ya. Ini dua di antaranya ada bola gawang kecil di depan dan di ini ya. Kita lihat bagaimana cara Lorenzo Parsos melakukan materi latihan kepada kiper Persib ini ya sobat Tribun, dibantu asistennya Made Wirawan. Secara bergantian, jadi bola lamnya tinggi dan bola bawah ya sobat Tribun, seperti itu seperti kelihatannya nih. Ini untuk menguji kecepatan dan ketangkasan kiper Persib, terutama Kevin dan Teja ini, menghadapi pertandingan Piala Presiden nanti yang akan digelar di Stadion Sijalak Harupat 19 Juli 2024 ya sobat Tribun. Baik sobat Tribun, untuk sementara demikian informasi yang bisa kami sampaikan terlebih dahulu ya. Kita nantikan terus, infokan terus mengenai latihan para pemain dari Stadion Sidolik Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. D
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.